Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan channel 3S Studio Bosku. Pada hari ini Selasa tanggal 23 Mei tahun 2023, kita berada di Terminal Warasolok Hunting keberangkatan bus Sumbar menuju perantauan Jakarta dan sekitarnya. Palala E02 Galamai meninggalkan Terminal Warasolok menuju Jakarta Bogor Kelari. NPM Firkansa 66 Tuan Muda menuju Jakarta dan sekitarnya. Berikutnya Palala E01 Paibo menuju Jakarta dan sekitarnya. Di belakang Palala E01 Paibo terlihat meninggalkan Terminal Warasolok NPM Firkansa 23 James Bond. Berikutnya menyusul Palala E05 Mr. Alwis. Di belakang Palala Mr. Alwis ada Gumbarang Jaya Tech Hunter. Di belakang Gumbarang Jaya Tech Hunter menyusul NPM Firkansa 56 Mr. Slow menuju Jabodetabek. Di belakang NPM Mr. Slow ada ANS Cupa menuju Jakarta, Bandung dan sekitarnya. Di belakang ANS Cupa terlihat satu unit Transport Express Jaya kelas Kudo Gadang menuju Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Berikutnya meninggalkan Terminal Warasolok Bosku,
satu unit MPM Mutia Putri Mulia menuju Jakarta, Bandung dan sekitarnya. ILS dengan julukan Spy Lubas terlihat meninggalkan Terminal Bandara Solo menuju Jakarta dan sekitarnya. Di belakang ILS Spy Lubas ada NPM Firkansa 55 Black Suite. Baru saja datang dari perantauan Jakarta dan sekitarnya. Satu unit Transport Express Jaya dengan julukan Ajudan di Terminal Bandara Solo pada pukul 13.30 menit. Masuk lagi satu unit Transport Express Jaya. Unit kedua dari perantauan Jakarta dan sekitarnya di Terminal Bandara Solo. Setelah menurunkan penumpang, dua unit Transport Express Jaya yang baru saja datang dari perantauan Jakarta dan sekitarnya meninggalkan Terminal Bandara Solo melanjutkan perjalanan menuju Pariaman dan sekitarnya. Satu unit ANS meninggalkan Terminal Bandara Solo menuju Jakarta dan sekitarnya. Masuk satu unit Palala dari perantauan Jakarta dan sekitarnya di Terminal Bandara Solo. Palala E14 pada pukul 14.06 menit. Palala E14 ini merupakan unit terbaru dari Palala yang baru saja keluar dari karoseri dan mengangkut penumpang perdana dari perantauan Jakarta dan sekitarnya ini, bosku. Palala kembali menambah unit baru setelah sebelumnya mengeluarkan Palala dengan livery merah khusus Anniversary Limited edisi ulang tahun yang pertama Palala. Kali ini dikeluarkan lagi satu unit Palala E14 dengan sesis Mercedes-Benz 1626 dibalut oleh bodi SR3 Panorama garapan karoseri Laksana.